Merdeka. Karena 17 Agustus ya, teman-teman tim channel kita main ke Azra Autocar. Jadi mobil-mobil yang bagus juga yang harus kita datengin biar teman-teman tuh merdeka. Nggak perlu dandan lagi. Ya, siap jalan. Siap jalan, merdeka di pikiran juga ya, Om. Ah. Kadang kalau mobilnya kenapa-napa kan pusing juga kita. Ah, itu. Betul. Siap. Tentunya mau ownernya langsung, Om Yus. Ya. Apa kabar? Alhamdulillah sehat, Mas Imam. Sehat dulu ya, Om ya. Amin. Oke, semoga teman-teman sehat selalu. Nonton video kita kali ini barangkali cocok sama unitnya karena di sini spesial nih. Konsisten dari awal kita ngonten sampai sekarang bahkan lebih baik lagi. Ya, alhamdulillah. Spesialis low KM. Ya. Kalau video kali ini paling minimnya di kilometer berapa, Om? Ya, ini ada di kilometer 20 ribuan ya. 20 ribuan? 20 ribuan. Banyak. Banyak. Bahkan nyaris di atas 60 tuh dikit ya? Ya, dikit. Rata-rata di bawah 60 lah. Rata-rata di bawah 60. Nanti kita akan sebutkan unit-unitnya termasuk kilometernya. Kalau teman-teman kurang percaya, datang bawa inspektor, bawa yang ngerti mobil, bawa apapun ya. Siapapun. Gak apa-apa, datang silakan. Nanti kita cek bareng-bareng. Oh ya, itu teman-teman. Oh ya, Om, ini kan mungkin teman-teman kita nih yang lagi nyari mobil second terutama ya. Kadang ada karena banyak banget nih konten sekarang tuh bukan hanya showroom yang ngejual mobil baik dalam kondisi baik. Kadang apa adanya juga banyak. Betul. Nah, itu gimana, Om? Mungkin ada tips sedikit? Iya. Jadi gini, Mas Imam. Saya memberikan tips kepada teman-teman. Yep. Kebanyakan juga kan hampir 90%, mungkin hampir 95% konsumen itu nggak paham mobil. Nggak ngerti mobil. Mereka hanya ngeliatin dari luar mobil-mobil bodinya bagus, menarik. Iya. Kelihatannya seger. Kinclong. Tapi sebetulnya bukan itu yang mesti dilihat. Nah, jadi gini, saya mau ngasih tips supaya teman-teman juga nggak salah pilih, nggak salah langkah. Karena apa? Salah pilih mobil pasti ruginya banyak banget. Iya, karena harga mobil ratusan juta itu. Iya, dandan mobil nggak murah. Iya. Nah, saya kasih tips gini. Yang pertama adalah mobil wajib diinspeksi. Siapa yang inspeksi? Ya. Inspeksi itu banyak ada perusahaan-perusahaan jasa inspeksi. Cari di Google nanti. Tinggal cek pakai PT perusahaan mana. Ya. Kebanyakan mereka profesional ya. Ya. Jadi kisaran range itu sih 400 sampai 500 ribu per mobil. Yep. Tapi teman-teman itu akan dikasih tahu info yang detail mengenai kondisi mobil. Minusnya apa? Ada perbaikan apa? Estimasi dikasih tahu semua. Oke. Okay. Nah, yang kedua adalah tujuannya sebenarnya sih kayak gitu supaya mobil yang paling utama itu mobil nggak bekas tabrak, nggak bekas banjir. Betul. Mesin transmisi normal. Aman. Itu yang paling utama sih. Oke. Okay. Yang kedua adalah untuk cari mobil, cari showroom yang berani garansi mesin transmisi minimal 1 tahun. Yang berani ngegaransi unitnya kalau belinya di showroom. Belinya di showroom. Tujuannya apa? Supaya teman-teman itu nggak takut nih mobil kenapa-kenapa. Okay. Apalagi kan mesin transmisi itu kan paling mahal ya. Yeah. Entah itu dia pakai pihak ketiga atau kayak gimana, yang penting kasih garansi. Okay. Dan yang bayar jangan dibebankan ke konsumen. Yang bayar dari showroom. Jadi teman-teman udah enak, udah dapat garansi itu, udah ada sertifikat segala macam, polis asuransi dapat. Siap. Biar lebih tenang. Nah, yang ketiga, jangan cari mobil murah. Kenapa saya bilang jangan cari harga mobil murah? Apalagi beli mobil di showroom. Pedagang rumahan atau pedagang apa? Kenapa? Showroom itu paham harga, ngerti harga. Kalau cari harga murah, hati-hati. Hati-hati saya bilang. Apalagi dia nggak berani kasih jaminan. Siap. Kalau udah salah pilih, udah dibeli, nanti akan bermasalah tuh. Dikembalikan susah. Showroom nggak mau dengan alasan segala macam. Akhirnya apa? Ruginya banyak dan nggak enak makan, nggak enak tidur ya itu. Oke. Jadi itu teman-teman ya, mungkin murah tuh di bawah pasaran kali ya, Om ya? Iya. Cari yang aman itu, carilah harga pasar aja. Pastikan mobil sudah lulus inspeksi, pastikan mobil bergaransi 1 tahun minimal, udah dah aman lah kalau aman gitu. Kalau itu ya. Kalau teman-teman paham dengan mobil sih beda cerita. Iya. Tinggal cek aja menurutnya bagus. Kalaupun harganya murah, mungkin wajib dicek juga. Iya. Dan kita juga mohon maaf nih, jangan so tahu, jangan so pinter ketika pilih mobil. Karena apa? Yang paham banget mobil itu ada inspektor. Yaps.
inspektur udah paling aman. Mereka udah paham banget mobil, detail. Kalau kita cuma ngeliat mesinnya, bodinya, tau-tau tuh di bawah ada bekas accident, bekas apa, kepengerjaan rapi, bekas banjir, bekas apa, dikerjakan rapi, nggak ketahuan. Yang ngerti itu inspektur udah pasti nggak kelolosan. Ini udah dijamin itu. Itu dia, sepengalaman Om Yus ketika ada inspektur, dan memang detail banget ya Om. Detail banget untuk inspeksinya. Nah, makanya cari mobil itu yang sudah diinspeksi. Oke. Jadinya aman. Siap. Nah. Terus jangan terlalu di bawah harga pasar. Kalaupun harga pasar ya wajib dicek. Kalau memang ada jual murah, inspeksi lagi tuh. Ya. Pastiin. Ngeluarin kalo, dana dikit untuk ya, inspektor betul. Daripada kejeblos kan. Mendingan kita ngeluarin duit 400-500 ribu, tapi mobil aman. Daripada kita ujuk-ujuk beli, ternyata ada yang kelewat, ada yang bermasalah, kita baru tahu udah kita bayar, waduh repot tuh buat ngembaliin lagi tuh. Apalagi nggak ada garansinya. Akhirnya jadi berantem-berantem. Yang udah-udah kayak gitu ribut-ribut akhirnya tuh. Siap. Iya. Kalau di sini ada nggak pernah yang begitu Om? Nah, di sini mah, di sini juga mobil semua amannya udah diinspeksi, bersertifikat, garansi mesin transmisi tahun, kehabisan surat-surat sudah kita jamin. Oke, jadi tinggal gas siap pakai, nggak perlu dandan lagi. Itu. Kita langsung aja ya Om, ke unit yang pertama. Kalau teman-teman mau nanya-nanya, nanti videonya ada di deskripsi. Ya, nanti kalau ini tinggal hubungi saya aja. HP saya aktif 25 jam. Ya, oh iya Mas Imam, semua mobil sini udah bersertifikat ya. Udah ada. Jadi mobil aman, tabrak, banjir, garansi mesin, transmisi 1 tahun ya. Siap. Jadi nggak usah khawatir kalau mobil kenapa-kenapa. Oke. Ah, ya, kita mulai dari Avanza E 2016 Matic. Ini sudah di-upgrade G ya. Fogclamp-nya udah di-upgrade, pelek udah di-upgrade, spion, spoiler segala macam udah pelek. Di-upgrade full upgrade. Ih, peleknya pakai ini loh, pakai Pelos. Pelos loh. Iya, mantap, enggak kaleng-kaleng. Ini peleknya nih. Pakai Pelos. Pokoknya udah full upgrade. Tinggal ininya Om, jadiin krom nih. Iya, oh iya, udah dibeli belum dipasang? Oh iya. Udah dibeli udah dipasang. Oh siap. Aman pokoknya. Ya. Avanza E upgrade G 2016 Matic. Kilometer kilometer 41 ribu. Ya, 41 ribu. Pajaknya 2016. Maret 2025. Antik nih. Untuk sebentar. Oh, bukan. Sorry, ini pajaknya bulan 9 September 2025. Oke. Okay. Untuk DP 10 juta aja. Angsuran 3.600.000 selama 5 tahun. 5 tahun. Harga cash kita kasih 149. 149. Ya. Matic 2016. 16. Udah upgrade G. Udah upgrade G. Itu teman-teman. Mobil sehat insya Allah. Sehat walafiat. Iya. Jadi tetap harga E. Iya. Mau nego bisa. Ya, datang aja datang pokoknya aja. Sambil ngopi. Aman pokoknya. Jangan saya yang nyuruh nego. Ntar dapatnya sedikit. Iya. Benar-benar. Atau enggak masuk akal. Dah, datang aja. Datang pokoknya kalau mobil insya Allah sehat, nanti masalah harga bisa kita obrolin. Siap. Ini lanjut nih, Brio. Brio E 2018 Matic. Oke. Kilometer 40.000. Ah, ini juga. Pajak panjang Desember 2024. Oke. DP 10 juta aja, angsuran 3.800.000. 3.800. Selama 5 tahun. Harga cash kita kasih 155. 155. Udah new model ya, teman-teman udah ya. Model. Udah urban. Udah urban. Oke, nanti teman-teman silakan nego sambil ngopi. Pajaknya murah, paling 2 jutaan. Iya. Ini Avanza E upgrade G juga 2018, tinggal ini belum dipasang nih. Ini 2018 ya. Iya. Barong. Full upgrade ya. Yang tadi manual. Matic, ini manual. Iya. Kilometer 61.000. Oke. Pajak panjang nih, September 2025. Di sini sama kayak yang putih panjang tuh. Pajak rata-rata panjang. Ini masih Agustus. Iya. September kita bayar. 13 bulan ya. Iya. 13 bulan. DP 10 juta aja, angsuran 3.800.000 selama 5 tahun. Harga cash kita kasih 149. 149. Ah. Harganya mirip, Om. Iya. Time low. 2018. Ya, ini siap. R3 GX ya. Yep. 2019 Matic. Matic GX 2019. Kilometer 64.000. Oke. Okay. Pajak panjang November 2025. Ini 2024, sorry. DP 10 juta aja, angsuran 4.400.000 selama 5 tahun. 5 tahun. Harga cash kita kasih 179. 179. GX Matic. GX ini bukan GL ya, GX. Ya, ini yang 1500 cc ya, teman-teman ya. Iya. Untuk DP masih bisa kurang, Om? Bisa. Bisa dikondisikan. Nah. Pokoknya ungkapin aja, selama serius, gas. Ya. Ya penting. Kita ulang, Om. Serius.
Nah ini baru nyampe nih. Nah ini baru masuk nih. Baru masuk nih. Yang tadi nih lagi proses salon nih, belum selesai. Iya, ini juga ini, lagi. Nah ini baru masuk banget. Ini baru masuk lagi, besok baru mau di salon. Oke. Ini R3 GL 2014 manual. Nah ini generasi awal nih. Iya, kilometer 49.000. Oke. Pajak panjang nih. 49. September 2025, panjang lagi tuh, 13 bulan lagi. Berarti ntar kalengnya ganti nih. Iya, kalengnya udah warna putih. Ya, bener. Pajak DP 10 juta aja, angsuran 2.900.000 selama 5 tahun. Harga cash kita kasih 118. Sah. Masih bisa nego. Mantap, 118 km 49.000. Iya. 3 baris AC double blower. Itu dia. Mobil antik. Pokoknya di sini mobilnya antik-antik. Mobil nyaman ya. Ini kalau di ini kotor aja nih, kalau di ini mau kinclong ntar. Kalau pembelian online Om, gimana Om? Iya. Kemarin kan kita sering jadi bahas gini. Oke. Jadi kalau teman-teman yang khususnya Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi ya, kalau luar kota kita belum bisa kalau pembelian online. Jadi konsumen tinggal pilih mobilnya apa, simulasi kita hitungin, udah oke. Konsumen kirim data, KTP suami istri kartu keluarga, disurvei, disetujui leasing. Nah konsumen kita kasih dua pilihan, mobil mau diantar atau mau diambil ke showroom. Oke. Semisal mobil mau diantar, ya udah kita antar, cek mobil sesuai ekspektasi. BRDP, mobil kita tinggal, nanti kita info ke leasing untuk proses lebih lanjut. Oke. Kalau misalkan konsumen nggak sesuai, nggak cocok mobilnya, nggak apa-apa, dibatalkan, nggak ada biaya sedikit pun. Itu dia. Jadi nggak apa-apa. Jadi kita memberikan konsumen supaya nggak usah capek-capek ngecek ke showroom. Siap. Nggak usah ribet-ribet, biar kita aja yang kesana. Dan khusus rata-rata pembelian, jadi. Ya khusus pembelian kredit ya. Kalau cash kita belum bisa pelayanan. Siap, itu teman-teman, malah kredit loh yang bisa. Ya. Cash sih sebenarnya kalau bayar der gitu, ya gampang ya Om ya. Ya, kalau cash kita belum dulu, lebih ke kredit dulu kalau pembelian online. Oke, ya. Ya. Kita lanjut Om. Ini Avanza G 2019 Matic. Nah, ini 2019 yang udah model lampunya gini nih. Lampu tumpuk. Oke. Kilometer 60.000. Pajak Oktober 2024, DP 10 juta aja, 10 angsuran 4.300.000 selama 5 tahun. Siap. Untuk harga cash kita kasih 176. 176. Avanza G dengan kilometer yang 60.000. 60.000. Iya, servis Riko tahun pertama dari baru. Siap. Ini mobil udah siap gas ini. Ini juga baru masuk nih. Avanza G 2014 Matic. Oke. Kilometer 38.000. Waduh, ini lebih antik dari itu. Iya. Barang langka nih. Benar nih yang model all new. Pajak Januari 2025, DP 10 juta aja, angsuran 3.400.000 selama 5 tahun. Untuk harga cash kita kasih 135 aja. 135. Masih nego. Masih bisa nego. Silakan sambil lanjut Om. Ini ada yang warna putihnya nih. Ini Avanza E 2017 juga upgrade G ya. Jadi yang 2017. E di sini semua udah upgrade. Di upgrade G semua biar ganteng. Oke. Manual. Siap. Kilometer 54.000. Nah, pajak panjang Agustus 2025. Siap. Tahun DP depan. 10 juta aja. Angsuran 3.600.000 selama 5 tahun. Harga cash kita kasih 147. 147. Di bawah 150. Ya, full upgrade ya. Pokoknya kalau teman-teman doang nih. Nyari R3, nyari Avanza, kilometer rendah udah ke Hajar aja. Ya. udah upgrade G dikasih harga E. Kasih tetap harga E. Iya. Nah, ini belum upgrade nih, Om. Ya, ini belum ya, seperti upgrade-nya. Belum waktunya belum ada. Siap. Nanti bisa di-upgrade lah pokoknya. Avanza E 2016 Matic. Oke. Okay. Kilometer 27.000. Pajak panjang Maret 2025. 27.000. DP 10 juta aja. Angsuran 3.500.000 selama 5 tahun. Oke. Okay. Harga cash kita kasih 142. 142. Kilometernya 27.000. Luar biasa. Pokoknya di sini mobil kilometer kita pastikan asli. Asli, nggak percaya? Kalau asli bisa uang kembali. Nah, atau cek sendiri, cek bengkel resmi lah ya. Ah, nanti Pak tinggal lebih enak kayak lebih gitu. Lebih enak gitu. Sebenarnya kelihatan sih dari kondisi mobilnya juga Om. Iya. Kalau kilometernya. Kalau orang Betawi bilang jogrogannya. Wih, bener nih, Avanza lagi banyak ini ya. Mulai dari mana sini aja ya? Dari sini Om. Saya di pojok ya, enak ya. Pojok. Siap. Nah ini mobil Calya angsuran murah meriah buat tempur. Asik, tapi Calya kilometer rendah. Calya G 2016 Matic. Oke. Kilometer 57.000. 57.000. Pajak setahun lagi Agustus 2025. DP 9 juta,
angsuran 2.900.000 selama siap. 5 tahun. Oke. Okay. Harga cash kita kasih 1.23. 1.23. Masih nego ya, teman-teman. Ingat, nego. Ada harga, ada kualitas. Ya. Sama halnya dengan harga yang murah juga menyesuaikan juga kualitasnya. Ya, betul. Mendingan kalau mobil mah cari harga pasar, kondisi istimewa, kondisi bagus, ada garansi udah. Siap. Enak ya. Makan, enak tidur. Enak makan, enak tidur. Mungkin ada yang murah, kebetulan dapatnya murah, tapi itu sepersekian ya, Om. Kalau dapat murah, saran saya belinya sama saudara atau teman yang lagi jual butuh. Nah, itu pasti. Tapi kalau showroom jual harga murah, hati-hati. Hati-hati ya. Cari harga pasar aja, siap, lebih aman. Siap, itu. Perlu cross check lebih detail. Iya. Xenia R Deluxe. Ini yang 1500cc nih, 2019 manual. Manual. Kilometer 52.000. Oke, ini kelas Veloz nih, kelasannya ya. Iya. Pajak Maret 2025, DP 10 juta aja, angsuran 4.200.000 selama 5 tahun. Oke. Harga cash kita kasih 172. 172. Dapat 1500. Mungkin kalau Avanza Veloz-nya nggak dapat segini ya, Om. Iya, ini mesin Veloz ini. Mesinnya Veloz, tuh ada tuh sensor depannya ada tuh. Iya. Ini yang tipe tertinggi, R Deluxe. Paling tinggi, R Deluxe. Iya. Nah, ini Xenia R yang biasa R 2020 Matic. Ah. Kilometer 29.000. Widih. Pajak April 2025, DP 10 juta aja, angsuran 4.300.000 selama 5 tahun. Oke. Harga cash kita kasih 179. 179. Matic soalnya. 2020. 2020. Ini udah jarang dan keluaran-keluaran akhir-akhir nih. Ah. Nah, masih ini baru masuk belakang. Nih. Kalau mau nyari R3 Matic nih. R3 GX 2018 Matic. Matic GX. Kilometer 32.000. Mantap. Pajak Juli 2025. Oke. Okay. DP 10 juta, angsuran 4.095.000. Selama 5 tahun. Harga cash kita kasih 162. 162. GX Matic ya? GX. 2018. 2018. Oh, berarti keluaran terakhir ya, Om ya? Iya, ini generasi terakhir. Generasi terakhir. Nih GX nih. 1400. Agak susah nyarinya kalau GX. Iya, betul. Apalagi udah tahun-tahun segitu, tapi harganya udah murah. Iya. Nah, ini nih Xenia tertinggi nih. Xenia Sporty 2018 manual. 2018. Ya, kilometer 37.000-an. Oke. Pajak Agustus 2025. DP 10 juta aja, angsuran 3.900.000 selama 5 tahun. Untuk harga cash kita kasih 159. 159. Nego, teman-teman. Ini body kit juga body kit bawaan ya, Om? Iya, ini semua bawaan semua. Bawaan. Mobil juga udah ada kamera juga, bawaan dari ada pabriknya. Ada depannya. Ini ya. DRL ya, DRL ini ya? Iya, DRL. Bawaannya udah. Bawaan ya. Jadi kita juga ada juga yang di gudang itu kayak Avanza G-Matic, terus ada lagi nanti kalau memang ini bisa cek, oh ya update stok kita Mas Imam ya. Di Azra Autocar, di IG, di IG, TikTok, TikTok disematkan paling atas, jadi teman-teman kalau mau ngeliat stok kita, lihat aja di atas, disematkan paling atas, nanti bisa hubungi saya. Siap. Foto segala macam, simulasi yang terbaru nanti kita kirim. Silap. Jadi itu, tapi tetap konsisten. Kalau di Azra itu kilometernya pasti rendah. Yeah. Itu teman-teman gak bakal nemuin tuh di atas 100 ribu gak ada. Kita jual di 60 ribuan ke bawah. Oke. Okay. Kalau 70 ribu kita nggak main. Nah, dulu masih ada tuh 70 ya, awal-awal ya. Awal-awal. Sekarang udah lebih 60 ribuan ke bawah. Lagi. Nggak tahu nih, ada rencana 50 ribuan ke bawah. Waduh, itu susah banget itu nyarinya. Cuma lagi mikir-mikir, mobil 60 ribuan aja udah susah, apalagi 50 ribuan. 50 ribuan itu susah banget, apalagi tahun-tahun segini. Iya. Ya mungkin kalau tahun 2022, 2021 masih banyak. Kita kan main di 2015 sampai 2018 kebanyakan. Kebanyakan itu. Maksimal 2019. Dan bukan mobil-mobil yang jarang jalan, ini mobil-mobil tempur semua mobil ini. Mobil tempur semua, mobil yang biasanya mobil pertama orang punya. Itu, jadi silakan, nego. Sewajarnya, bandingin juga kualitasnya. Boleh. DP-nya aman di DP berapa, Om? Kita rata-rata kan DP 10 ya? Iya. Ya, paling nanti bisalah buat potong-potong bensin, tol. Mungkin ada apa lagi. Nanti kita kasih, pokoknya yang penting bicara serius, kita kondisikan. Oke.
Itu aja teman-teman. Silakan hubungi Om Yus langsung. Nomornya mungkin boleh disebutin Om? Ya, di nomor seperti biasa, nggak berubah. 08571507393 kali. Alamatnya di Jalan Raya Pondok Petir, Bojongsari, Depok. Patokannya dekat Kelurahan Pondok Petir. Siap. Terus ikuti tim channel, ikuti semua sosial media Azra Auto Cars. Like, share, dan subscribe. Ya. Makasih. Ya, sama-sama, Simam. Sehat selalu.